mendingan nanti aku pilihin kamu beberapa kemeja, blazer sama dasinya juga. Nanti kamu cobain ya. Iya sayang, kamu yang pilihin aja. Karena aku percaya sama kamu. Pilihan kamu pasti bagus buat aku. Aku juga gak ngerti baju-baju kantoran kan. Bagaimanapun, Mas Dipta adalah suami aku. Aku gak mungkin mengabaikan Mas Dipta. Sebesar apapun rasa kecewa aku sama Mas Dipta, aku harus tetap melayani Mas Dipta sebagaimana tugas seorang istri terhadap suaminya. Walau sedekat ini, dan kami sudah menjadi suami istri, tapi dinding pembatas tampak seolah berada di antara kami. Sampai saat ini Nuna masih aja menjaga jarak denganku. Aku udah ambil beberapa, kamu coba ini. Iya, sayang. Ini oke. Bagus gak menurut kamu? Bagus sih, tapi... Kalau ada tapinya gak usah. Aku ambil kemejanya sama ini sih. Warnanya rada nabrak ya. Ini gak usah deh. Suka gak tapi? Kayaknya agak kekecilan kalau yang ini. Warnanya nabrak juga. Kalau yang ini ya. Mejanya, dasinya. Terus aku pasangin sama blazer yang ini. Matching menurut kamu? Cobain dua ini dulu sama nanti. Lihat-lihat yang lain kalau mau cocok. Maaf, aduh. Ya, apa-apa. Maaf ya. Iya, iya. Kamu apa-apa kan, sih? Hah? Aku apa-apa. Aman. Jangan ngomongin deh. Walaupun aku masih bersikap cuek dan dingin, Mas Dipta tetap menolong aku. Bahkan seperti biasa, dia gak peduli apa yang menghantamnya dan membuatnya terluka. Yuk. Mas Dipta. Ya. Aku mau bilang makasih. Untuk? Makasih karena kamu udah menghias kamarnya Sapa. Makasih juga kamu udah mau kerja di kantornya Papa. Seperti apa yang Papa dan aku mau. Akhirnya impian aku menjadi nyata. Gak akan melihat kamu lagi menggunakan seragam.